yang luar biasa ikhwan manajibnya yang kalau disebutkan nama mereka itu kan turun rahmat wah kira apalagi si Umar al muhdhar dan kata al muhdhar itu sebenarnya mihdar ala wazan mifal yakni kathir al hudur bila mana disebutkan namanya langsung hadir beliau itu ikhwan kalau kata kaum solehin mereka para awliya Allah kalau disebutkan namanya aja kayak HP yang bunyi itu wow. ada surat fulan bin fulan fulan nyebutin nama ente ini kalau wali yang biasa, tapi kalau wali yang sekelas beliau bukan cuma fulan bin fulan nyebutin nama ente, beliau langsung hadir di tempat itu ikhwan. Apalagi yang kita di sini menyebutkan manaqib beliau. oh, subhanallah ikhwan, yang tadi kita dengarkan sudah luar biasa semuanya. Wa asa insyaallah narja' bi wa narja' bil amal. Al-Fakir di sini teringat dengan kalamnya Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Yang tadi ini kita dengarin dari managibnya Sayyidina Umar Mahdhar Apakah ada kemungkinan nih daripada kita yang hadir di sini untuk menjadi seperti beliau bisa enggak kira-kira? Sangat bisa ya ikhwan. Bahkan kalau engkau mau, bisa engkau menjadi lebih dari beliau. Berkata Sayyidina Al Habib Umar bin Abdul Rahman Al Atas, "Innahu lam tagil al-manahil ala ahli zaman. Walakinnahum ja'u bi aw'iyah oh. mukharraga," kata beliau. Sebenarnya danau yang mereka isi apa namanya? perairan beliau dari danau itu masih ada kok danau nya sekarang. Mereka ambil air dari mana sih? Sumbernya di mana sih? Masih ada nggak? Masih ada. mata airnya masih ngucur. As Sagi bagi katanya kan. Maha pemberi masih ada. Masih ada nggak Allah Taala? Masih ada. Tapi apa yang terjadi? Apa yang salah? Kata kata Habib Umar bin Abdul Atasnya, danau masih ada. Tapi sayang, kalau orang zaman sekarang mereka bawa wadah, wadahnya bolong itu dia danau nya masih ada tapi kita salahnya ini waktu kalau bahasa paling banyak ngunjal beb ya akan bawa bawa airnya gitu, wadah kita bolong nah yang kita cari bagaimana cara nambel wadah kita kalau dia bilang asagi bagi maha pemberi masih ada tapi apa itu dia air mancurnya masih ada tapi aina man yuhayyitu sawagi katanya ente punya apa namanya itu ente punya ladah nih ladang sawah Walhamdulillah kali masih banyak airnya kok tapi kok ladang kita kering ya kenapa ya jalannya itu yang masih berantakan jalan dari kali ke ladang inti masih berantakan nah inilah yang problemnya di sini ya, ikhwan yang tadi kita dengarkan menagibnya tadi ini begini ikhwan untuk pengaplikasinya langsung ya keseharian kita seberapa besar pengaruhnya kita dari terhadap akhbar atau manaqib yang kita uh, baca sebenarnya inilah yang semestinya mempengaruhi keseharian kita al lah yang semestinya mempengaruhi keseharian kita yang mewarnai kita bukannya HP bukannya medsos yang mempengaruhi mempengaruhi kita akhirnya kita berpikir dengan apa yang lagi viral di HP ya enggak kita mengomentari apa yang lagi tren di HP yang di yang di macam-macam lah pernah enggak kita termotivasi terpengaruhi dengan mana gitu si akhirnya heboh di mana-mana mana, -mana gitu coba kita lihat berapa persen sih tingkat terpengaruhnya kita dengan managib beliau dan berapa persen terpengaruhnya kita dengan HP-HP yang sekarang nah coba itu ikhwan Semestinya lah Al-Quran lah yang membuat kita terpengaruh dalam keseharian kita. Managib mereka wahai kata ikhwan dan yang akhir di sini semoga insya Allah sebagaimana kita menyebutkan nama mereka. Dahulu orang tarim itu dikatakan kalau mereka punya hajat punya apa mereka langsung tawasul senamor senamor Kan? Di zaman Al Imam Alwi bin Abu Bakar al-Mashhur terjadi pasca klik ikhwan dan juga di zaman Habib Alwi bin Syahab setelah beliau itu akhirnya ulama-ulama tarim kemana? Ziarah ke senamor menghadarkan. Sampai-sampai ada Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Syahab Apa nih Pakai tongkatnya Ngetok-ngetok kuburannya Sayyid si Umar Ya Umar Muhdor. Kat intilah yang berkata Allah Ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin Rukun Islam ada lima Tapi Allah mewajibkan kepada ku rukun Islam yang keenam Apa menjaga tarim Kewajibanku kata beliau Inti yang bilang kayak gitu Inti biarkan sekarang tarim kayak gini Pak kayak gini Mana janji inti Beliau ketok kuburannya dengan tongkatnya apa yang terjadi? Langsung hilang pacik pacik kliknya ya ikhwan. Nah, tawasulnya dengan awliya. Karena, karena mereka punya hubungan. Nah. Kalau kita ngetok-ngetok kuburan Aulia gimana? <tuk> Ini punya nggak hubungan dengan mereka? Cuma ngetok-ngetok tuh. Tapi mana hubungannya di sini?